Ini Bu Lis. Ini Bu Lin. Iya, ya. N sama Bulin. M. Saya dari Binjai mau ke Bukit Tinggi. Oh, Ibu dari Binjai ya? Iya. Ini dapat salam dari Binjai enggak, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf batuk. Selamat pagi teman-teman penonton dan subscriber semuanya. Dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 25 April tahun 2022, bertepatan jam 10.41 nih teman-teman. Nah, ini saya berada di loket Bus Kurnia Anugrah Pusaka atau KAP. Tapi ini yang pintu di Ring Road Lega Hitam ya. Nah, ini dia loketnya, ini ada dua pintu kayak letter L. Itu kan masuk ke dalam sana, nanti lurus ke sana tuh yang ada loketnya yang di jalan Gatot Subroto. Nah gitu, jadi mungkin banyak penonton kemarin belum tahu kan, ada saya pernah buat video, Bang ini kok loketnya di Gatot Subroto katanya. Nah memang ada dua deh loketnya. Jadi itu saya beritahu ya. Nah ini kebetulan saya yang di loket jalan Ring Road Lega Hitam. Nah itu dia jalan Ring Road Lega Hitam ya teman-teman. Nah ini di depan kita udah ada Bus Kurnia teman-teman. Ini bertrayek Medan Padang berkelas AC toilet. Sepertinya ini ada tulisan tuh bercasis Mercedes-Benz OH1526 ya teman-teman. Nah, tadi saya udah diizinin untuk review dalamnya. Tapi ini ada tulisan Marco Polo HD ya di bodinya. Ini karoserinya saya belum tahu nih karoserinya apa nih kira-kira ya. Kalau nengok model selendangnya dari Jetbus ini, dari model Adi Putro. Kita lihat dalamnya dulu aja lah. Nah, dalamnya seperti ini teman-teman. Ini tampak dari setirnya, dari palang dua. Dan ini udah double glass kacanya teman-teman. Nah ini. Oke teman-teman penonton, ini kita boleh review ke dalamnya nih. Dan ini udah ada ibu-ibu penumpang yang udah naik ke Bus Kurnia ini. Oh ya, Bu dengan ibu siapa Bu? Dengan Ibu Lin. Ibu Lin ini saya mau asal ke Padang ya? Tinggi, oh ibu asalnya Bukit Tinggi. Tapi merantau ke Aceh. Oh ke Aceh, berarti ibu dari Aceh tadi nih? Emang saya lihat logatnya logat Aceh. Orangnya lebih dari orang Aceh ya? Iya ya. Sudah sekian lama di Aceh? Sudah lama di Aceh Bu ya? Sudah 35 tahun. Oh berarti Bu dari Aceh naik bus yang Banda Aceh juga. Medan. Kurnia juga. Cuma sampai sini kan transit sampai Bu ya? Jalan dilempar mau orang mobil. Nah, dioper. Semalam ya. Tidur udah gitu. Enggak-enggak dia Pak mobil dilempar lah kacang-kacang. Oh Kurnia, iya ya Bu. Saya Bu Lin. Oh kalau Ibu, Bu Lin. Bu Kurni, ini Bu Lis. Ini Bu Lin. Iya, ya. N sama Bulin. M. Saya dari Binjai mau ke Bukit Tinggi. Oh, Ibu dari Binjai ya? Iya. Ini dapat salam dari Binjai enggak, Bu? Oh, orang-orang Binjai doakan oh, iya. Ya. Nah, soalnya salam dari Binjai terkenal, Bu. Iya. Iya, Bu. Ini mau ke Bukit Tinggi juga? Bukit Tinggi. Sama gitu, dengan sama anak. Bu Lin ya. Oh, anak Ibu di Bukit Tinggi ya? Iya, Ibu. Oh, nih. Kita masuk dulu. Doakan ya, sama-sama. Iya, Bu. Semoga lancar di jalan. Amin. Enggak ada kendala. Kemacetan. Amin. Dimudahkan tolong Allah. Mudahkan, mobilnya lancarkan. Lancar Bu ya. Amin. Iya ya Bu. Banyak yang follow ya. Subscribe Pak ini. Subscribe. Ya kalau. Oh, ya. Kalau kakak ini dari mana? Dari Banda. Oh dari Banda juga ya. Ini transit sini juga kak ya. Iya. Mau ke Sumatera Barat juga kak ya. Payakumbuh. Payakumbuh. Oh Payakumbuh. Bukit Tinggi. Iya sebelum Bukit Tinggi juga. Batu Sangkar. Sehabis Kelok 9. Saya lewat. Kadang ke Payakumbuh juga kak. Lewat kalau sembilan ini. Sana nih mobil nih. Lewat. Biasanya kalau lintas barat kan nggak lewat. Nggak. Jadi ini. Lintas timur lewat dia. Kemungkinan dia masuk kalau 9 pagi. Jadi ibu bisa lihat pemandangan. Oh sedang. Berhenti. Sampai Bukit Tinggi kemungkinan siang besok ini ada alangan ya siang. Kalau lancar Bu ya. Siang atau agak. Iya ya Bu. Ibu kapan pesan ini mau bus ya?
sebulan yang lalu 350. Mantap. Sebulan lalu, Bu ya. 15 hari yang udah. Lalu. Tadinya kan 240, semalam dibayar, Bu, udah naik, Bu, pelunasannya sekian loh. Karena mau lebaran. Satu udah saya bayar 240. Enggak, Bu, itu kan belum ada kenaikan. Ya, terus lah, Bu. Saya juga gitu. Udah ada kenaikan, juga. Bu ya. Iya lah, Bu. Yang penting ada rezekinya. Ada rezeki. Ya, lagian, Bu. 2 tahun ini kan bus enggak bisa hidupin. Jalan, Bu, karena bang, PPKM. Tolonglah hidupin mobil bentar panas kami. Apa bilang. Nama ininya? Oh, iya, Bu. Tengkuplok. Iya, tengkuplok, Bu. Oke. Kan kemarin ada PPKM kan, Bu. Jadi baru tahun inilah mobil ini bisa jalan. Ya. Jadi biar Merteka. Banyaklah rezeki kru-kru bus kan, Bu. Semangat. Iya, Bu, iya, Bu. Oh, ini tadi AC-nya belum ini, Bu, ya. Maksudnya belum nyala ya? Ini udah hidup tapi belum nyala nih, coba nanti kita bilang sama krunya ya, Bu. Nah, ini fasilitas mobilnya dia udah ada selimut, Bu, ya, yang cuman ada. Bantal belum ada. Terus ini untuk kabin barangnya di atas seperti ini kan. Untuk toilet coba kita cek dulu ke belakang ya, Bu. Oke, dia sepertinya nih sebelah kanan ini kalau nggak salah toiletnya. Kanan kiri. Nah, ini kita lihat dulu ya, Bu. Ini ada TV di tengah. Lu gak mau bukit tinggi juga, Dek? Ya. Lihat dulu ya belakangnya. Nah, ini dia ada smoking area roomnya kan. Dan toiletnya sebelah kanan bus ya, teman-teman. Nah, ini. Cuman lagi mesinnya mati agak gelap. Untuk pintu daruratnya dia ada di sebelah sini ya. Dan ini ada 3 jok lagi di belakang. Nah, ini pintu sebelah kirinya. Nah, inilah bus Kurnia yang Medan Padang, teman-teman, seperti ini. Nah, ini. Dari mana aja? Yang 4. Ya, sudah band OH 1526. Masukannya ugal-ugalan ya, Bu. Enggak pecah kacaran. Bu, terima kasih, Bu. Oke. Saya ke bawah dulu, Bu. Bagus ya. Kamar mandinya. Ya. Toiletnya bersih. Bersih, Bu. Tapi karena mobilnya mati mesin kan, lampunya lagi mati juga, iya. Gelap. Alhamdulillah. Tapi gini, Bu, kalau naik bus kalau lagi berhenti, jangan dipakai dulu toiletnya. Iya, tahu. Seperti nanti dia, pesawat. Nanti dia jatuhnya mesin ke bawah, ya? ke lantai ini. Oh, tahu. Nanti kayak orang pesawat. Yang oh, di bawah pusing. Itu, dia paham, kalau berjalan. Paham. Terus kalau ada ini ya, charger, misalnya ada colokan charger itu kan. Biar usahakan gitu. Jangan ngecas power bank di bus. Iya, nanti meledak. Meledak. Power HP nggak apa-apa. Jangan. Iya. Dia pernah ada kejadian kan? Di Jawa ada yang kejadian lah di pesawat bandel itu. Iya, powerbank jangan di bus pesawat udah diinfokan karena nggak stabil kan ya masih harusnya. Ada ini aktif. Iya, Bu. Tapi ini tapi kalau powerbank di itu bisa disimpan dalam nggak masalah. Masalah asal jangan di disambungkan ini ada cok ini ada. Tapi HP nggak masalah, powerbank jangan biar penumpang juga tahu kan bahaya. Tapi kadang biasanya awak bus atau krunya juga memperingatin, power bank jangan. Nah, power bank itu kan menyimpan arus, lama-lama kan dia apa nggak bisa matikan arusnya, gembung, meledak. Tapi kalau HP ini kan kalau udah penuh dia itu stop sendiri deh, Bu, kalau udah penuh. Kalau HP ini udah ada perangkat aplikasinya kan, Bu, untuk itu. Ini saya turun dulu ya, Bu, lihat luar busnya. Iya. Makasih, Kak. Iya. Assalamualaikum, Bu. Nah, ini tampak depan busnya, teman-teman. Ini kita keluar lagi. Nah, ini ada Kurnia AW series yang ultra high tech, teman-teman. Bodi Adi Putro. Nah, ini bermesin Scania nih. Baru sampai saya kira nih, dari Provinsi Aceh atau dari Banda Aceh nih, Kota Banda Aceh. Kita kembali ke Kurnia ini ya, teman-teman. Oh, sepertinya ini berkaroseri Cipta Karya. Dan Cipta Karya Marco Polo HD. Ini banyak seperti ini, teman-teman. Kita lihat belakangnya. Oh,
belakangnya. Seperti ini. Nah, ini bus Kurnia yang Scania-nya. Ya, tinggi ya. Baru sampai. Baiklah teman-teman, demikian video saya pada pagi hari ini dari loket bus Kurnia. Bagi teman-teman yang suka videonya, silahkan like, komen, dan share, dan jangan lupa subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasi videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.